Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Audi ya. Audi AC. Kita check brake dia, dia ada bunyi. Sekarang kita nak buka dia punya brake pad lah. Brake pad, lepas tu nak skimming disc. Jadi dia pun dah ada calar lah. Kita nak skim sekali. Ini rotor disc yang Audi tadi. Audi asyik tadi. Kita dah tengok dia dah makan dah. Dah ada jalur macam ni. Sekarang kita nak skimming disc dulu. Sekarang kita dah buka dah skimming disc. Kita check tengok brake pad dia pun dah kasar, dah keras dah. Ini kita tengok mana tempat dia skimming disc ni. Audi. Audi asyik skimming disc. Tengok mana dia ada dua keping, kiri dan kanan. Kita tengok masih tengah skim lagi ya. Ni yang asal dia, nampak dia dah ada longkang. Dia ada dah ada longkang ni. Kalau kita dah siap skim, longkang tu dah hilang, dia dah ok dah. Kalau ada Audi nak skimming disc, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Disc yang ada lubang, ada jalur semua boleh buat. Satu dah siap. Dah licin dah, bah. Dah licin. Lagi satu kita tengah skim. Mana tu? Kita tengok. Dah tak ada longkang ah. Dah cantik. Pak dah rata dah. Oh my god. Wow. Okey, ni baru betul bah. Dah skim, baru tak bergegar. Sekarang kita nak pergi pasang. Yang tengah menonton, kalau ada brake, ada kereta, tekan brake bergegar, boleh bawa datang sini, kita skimming disc lah. Ni dah siap, ni tengah skim. Okey, yang dah siap, jom kita pergi hantar pasang dekat Audi AC skimming disc. Ini kereta dia. Kita dah siap skim. Sekarang jom kita tengok macam mana dia pasang disc yang dah siap skim. Asam balik. Dah cantik dah skim, dah nipis. Dah licin dah. Jangan menonton, jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah tu. Lagi tengok video yang seterusnya. Banyak lagi barang-barang kereta dekat video LAN Automotive Engineering Work sana. Dia ada buat baiki sport rim, cat sport rim. Okay, ni sebelah kanan dah siap. Dah siap skim. Dan sebelah kiri masih tengah duduk pasang lagi. Audi AC. Sekarang dah siap semua. Kita ikat tayar dulu. Kejap lagi kita pergi test. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu. Ikat pakai top rein tu. Dah siap. Yang depan pun kita dah bleeding.